Hai pemirsa, kita jumpa lagi dengan channel Ardi Winangun. Kali ini kita berada di kawasan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta. Sebelum melanjutkan menonton video ini, subscribe ya channel ini agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat menara air. Menara air ini dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1917. Menara air ini dibangun dekat dengan stasiun Manggarai. Bisa jadi menara air dibangun untuk memenuhi kebutuhan sistem perkeretaapian pada masa itu. Yuk kita lihat menara air yang masih berdiri kokoh. Menara air ini awalnya berada di tengah lapangan. Namun seiring perkembangan waktu dan zaman, banyak penduduk yang tinggal di sekitarnya, sehingga sekarang menara ini berada di tengah-tengah perkampungan penduduk. Keberadaan menara air sekarang dijepit oleh rumah-rumah penduduk yang ada.
pada kesempatan kali ini kita melihat menara air. Menara air ini dibangun pada masa Belanda pada tahun 1917. Pada masa itu menara ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan air bagi sistem perkeretaapian yang ada. Yuk kita lihat menara air ini. Subscribe ya channel ini agar kamu dapat menonton video-video berikutnya.